Halo bos-bos sawit, kabar gembira, harga sawit naik signifikan, PKS diminta pedomani harga resmi TBS Disbon, jika tidak akan diberi sanksi tegas. Berikut update harga TBS sawit di 4 provinsi sentra sawit. 1. Jambi, tren kenaikan harga TBS di wilayah provinsi Jambi berlanjut. Periode 2 sampai tanggal 8 September tahun 2022 harga TBS mengalami kenaikan Rp80,20 per kilogram dari harga pekan lalu. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penentuan harga TBS yang diterima awak media dari Kepala Dinas Perkebunan, Disbun, Provinsi Jambi, Agus Rizal, pada Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Untuk rata-rata harga TBS umur 10 hingga 20 tahun, Disbun menetapkan harga terbaru senilai Rp2.363,59 per kilogram. Tak hanya itu, produk turunan sawit juga turut mengalami kenaikan. Untuk crude palm oil CPO, Disbun mencatatkan harga senilai Rp10.943,30 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata inti sawit terpantau menjadi Rp5.688,85 per kilogram. 2. Kalimantan Barat, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Kalimantan Barat Kalbar telah menetapkan untuk periode kedua bulan Agustus tahun 2022, harga sawit umur 10 hingga 20 tahun naik Rp286,97 per kilogram menjadi Rp2.128,52 per kilogram, yang ditetapkan pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. 3. Kalimantan Timur, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode kedua bulan Agustus tahun 2022, 16 hingga tanggal 31 Agustus tahun 2022, menetapkan harga sawit umur kurang 10 tahun naik Rp312,64 per kilogram menjadi Rp1.940,85 per kilogram, yang ditetapkan pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. 4. Aceh, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Aceh merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit untuk wilayah Aceh Timur periode Minggu kelima bulan Agustus tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10 hingga 20 tahun ditetapkan naik Rp326 per kilogram menjadi Rp2.221 per kilogram. Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Aceh merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit untuk wilayah Aceh Barat periode Minggu kelima bulan Agustus tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10 hingga 20 tahun ditetapkan naik Rp327 per kilogram menjadi Rp2.180 per kilogram. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan Dinas Perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda.